Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kartini mengingatkan kepada ibu-ibu atau wanita di Indonesia, di mana cita-cita Kartini itu untuk mengubah kedudukan kaum wanita agar mendapat pendidikan yang tinggi sehingga sederajat dengan kaum pria. Nah, ini harus bisa dicapai oleh wanita Indonesia, terutama untuk pendidikan anak-anaknya. Jadi wanita Indonesia itu harus pintar, harus tinggi pendidikan. Kartini adalah wanita yang cerdas, yang mencerdaskan anak-anak bangsa. Kemudian kalau menurut saya, dia itu adalah sosok wanita yang tangguh dalam segala hal, dan dia sebagai imajinasi wanita-wanita semangat. Contohnya saya, Dasri, menjadi wanita yang tangguh dan power. Selamat Hari Kartini, jadilah wanita Indonesia yang kreatif dan inovatif.